gajah tu besar, dia boleh tengok. Kau dah sebut 3 kali pula. Itu betul je. G je sebab nama dia G. G-I-G. 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 Macam gajah tapi tikus. Kau dah sebut 4 kali, dah tak sebut lagi lah. G-I-G. Apa pula? Abang bukan takut kucing. Abang sayang JB, Mok dengan Kitty. Kitty aku. Letaklah kat dia bajet. Tak boleh, abang tak suka. Tapi abang suka, abang suka JB bila dia naik lembut, dia manja, dia naik atas apa? Siapa? JB? Kakak-kakak dia pedang. Hari ni, silalah bagi makan lagi lah. Apa tu? Ha? Apa ceritanya? Risa sempatlah balik kita kan? Kalau tak dan tak, kalau saya kata sampai Cameron tu maghrib kan, dia ambil apa dulu, check out dulu, siap-siap apa dulu, lepas tu 8:30 dia pergi taxi tempat Apple dulu. Lepas tu besok pagi kan, kita cari sarapan, cari sarapan kat besok hari Selasa pagi tu, kita cari sarapan dekat taman sedia. Kalau dah ada buka abang strawberry ke, apa strawberry ke, kena skon. Betul balik eh? Abang petang Selasa tu baru program kan? Ya. Jadi abang daripada rumah pukul 10 pun boleh gerak dah. 10 ke 11 boleh gerak dah. Terus pergi KDN. Direct ke sana. Tak, aku cakap pergi satu tempat dekat Cameron tu yang kata cantik ladang. Dia ada pun. Janganlah. Nanti sekarang nak pergi ke program tu. Dia sebabkan abang punya tempat tu nak jadi lambat. Macam KL pun, pergi gede bandar, lepas tu balik naik ceramah. Abang kau berapa petang? Petang kau apa bang? Dia dua dah sampai kat KDN lah. Kedua? Tak apa, dia ikut highway. Itu kat mana? KDN Meru. Keluar, masuk tol Tapa, kalau kata nak cepat kan. Keluar dekat Meru. Terus dia pergi KDN tu. Apa bang hal ni? Cuma kena akad tol tu jangan tertinggal lah kereta. Top up lagi. Dah top up tak apa, cukup. Ayah ada 20. Top up dah Petronas sama dengan Cameron. Ya. Tadi kena berapa tadi, ada tinggal 20 lebih ke? Alah, pagi besok tu serapan. Dia pukul 9 dah buka dah tu. Kejapnya 10 gerak lah. Tak payah bah, esok pergi je dekat ni. Taman. Oh, yang kata lavender dia kan? Taman butterfly. Abang rasa tempat yang nak pergi tu lavender namanya. Taman rama-rama supaya boleh tengok ni rakun besar. Dah mati dah arwah dah tak ada. Rakun. Ha. Rakun. Besar lah, tinggi. Rakun. Rakun. Dia pengawal mak kata dah tak ada dah rakun tu. Ya ke? Ada. Ya ke yang? Ada. Ala sejibang sejika kuda. Rakun. Dah tinggi pun. Kau mai boy. Tengok luar negara pun tak ada besar. Rekun. Tak ada apa-apa pun takut. Apa kan kucing ni? Alan. Yang mana tepi ni pokok getah. Yang dokong rekun tu. Kan? Ni Alan. Alan nak pegang tak boleh sebab situ budak. Ha, rekun tak tahan nak kau. Ani lembut je. Ani ada romantik. Tepi ni bukit pasang banyak. Romantik. Kau tengok. Ni dah masuk Kelantan. Ni sempadan. Lan. Ni sempadan Kelantan. Mana pokok tu? Mana ha tu pokok tu? Mana pokoknya? Tu hotel tu. Mana atas mana? Tu. Tak ada pun. Pokok mana apa? Pokok sempadan. Mana dulu ada tertenggik je. Ada kata dia kena tebak. Oh iya ke? Ha iyalah, mungkin aku. Tak apalah. Tak apa. Apa ni kata Ani romantik sebab itulah. Oh bila Ani dah balik UU. Dia monyok kan? Dia macam tersepuh. Dia galan dia pilah. Dia nak belah-belah sebab Ani suka belah-belah layan-layan dia melompat-lompat dia. Ah betul, dia kan pandai melompat kan? Ani pandai melayan. Ayuh. Ani tu kalau ada awek dia melayan. Kau bercinta, nak kahwin, bercinta, buat romantik. Macam kau. Masa tak dapat, romantik. Dah dapat, kau berbuli. Tak, ini merapi. Nah, spend abang, basuh. Haji ganas. Ha. Ini
tengok Alan. Cerita pada macam cabar. Ada girl dari goyang. Bagi Rocky Rocky. Mak pergi atas main ramai-ramai dulu boleh tengok. Anak ramai-ramai naik bukit semua tak tahu banyak. Haa, ya betul lah. Tempat tu memang tangga. Zaman baru lah. Orang nak tengok rakun. Rakun lah. Kekata. Big bad boy. Rocky Raccoon. Only you are. Sekarang di Pajak Arif kat mana? Tak nampak lagi apa-apa sembot. Tapi tu macam Felda sembot je. Laluan Felda Haring 8. Ah, Felda Haring 3 lah. Tu ladang. Ya, ya, ya. Tapi dulu kata tiba dia macam dululah. Tiba tu terhenti orang tengah buat jalan. Oh, ya ke? Maknanya dia dah buat jalan tu cantik lah sampai ke jalan besar Gumusang ke tak? Tak payah lalu lagi apa jalan kecil-kecil kat Felda. Rocky Rocky. Dah lah abang stop lah. Apa dia? Abang umur abang dah macam tu pun. Dia macam Rocky Rocky. Tak apa pula. Abang ambil gambar ni bang. Apa tu? Gambar apa? Ayah. Tengok balik kit ni. Awak kat gambar apa? Game. Video. Ada beli mak. Abang si rakam jalan. Apa nak jalan? Kembara. Family. Ayuh well. Kanan oh, oh, ya, wala. Lawa, 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 tidak lalu cacilah kebun. Oh, mana ni? Alamak, dia leca. Start tu. Rocky Raccoon. Ya, barang apa ni? Ambi mana. Masuk kebun, keluar kebun. Ya, tapi tak ada dah. Helo dah jalannya. I was traumatized. Ini kalau apa? Apa yang? Kalau penyokong-penyokong bola perak nak pergi tengah nu jalan ni kot. Sebab jalan ni dekat daripada Ipoh. Kan? Ipoh sekumpulan. Kan? Cameron, Lodging ni. Sekarang kau mana ni? Alamak. Terus Gumusang lah. Terus Gumusang. Yes. Tapi dah ditutup. Kita tengok macam mana dia punya alamak. Naik kat mana ni? Gumusang kiri. Sekejap, apa kena hidupkan ni? Mungkin kat membuat kepala dia. Tanah runtuh kot.
Lagi 3 jam sampai pukul 8. Ke mana? Kimra Hill. Kalau nak jalan. Kimra Hill Resort. Tak. Sekarang ke mana? Kimra Hill lah. Tak, ni terus sampai. Ada tak terus sini? Terus mana? Ada simpang. Ada simpang apa sini? Sampai ke Cameron. Siapa punya kan? Bukan main petik ke kan? Ada benda ikut. Ya. Sebelum nak keluar gym tu. Ya, memang kita masuk bandar Gumusang dulu. Pekan dia. Jadi dia ada sembot lalu kak. Lupa tak ingat kat mana. Lepas tu lalu tu ada ada jalan apa? Lepas tu kiri. Kiri tu terus lodging. Inilah yang kita tak nak. Kita nak take lah lembu. Take lembu. Boleh buka kat situ. Ya, abang off kan dulu, bang. Dah. Memang abang off kan. Abang nak buka nanti dia kena sampai kamera nak buka. I will always remember. Nak cari tempat orang tu lagi. Yeeha. Tengok. Abang dah buat laju sangat. Oh, naik bukit. Naik bukit. Naik bukit lah, bawa. Nak jumpa ni kan. Maaf. Penguasa. Dia memang kena tarik kan. Kau tak boleh. Sekarang dia problem. Siapa tarik apa? Tengok lori tu berhenti. Apa tu lori tu berhenti tu? Motor pun happy kan. Kawan, ke bawah dah. Macam apa? Apanya jalan tu lurus. Oh, ni lah jalan dia kata ni lah. Kena tutup ni. Ha. Bila nak buka tak lah. Yuk. Yuk. Dia yang mak kata ada dua pokok.
Pokok ramai. Dah terlambat lah abang. Tak ni ada ambil video. Delta Haring. Tapi rasa ni yang diorang-diorang ni Felda ni kan, yang jersey yang sekarang banyak banyak politician yang urus pasal jersey ketiga tak tak buat kerja-kerja ni. So macam diorang macam kira diorang bayar pada, jadi peneroka ni dapatlah bulan-bulan. Masa dulu-dulu mula depa lah. Eh, jangan lah, anak tu eh. Apa, kita cuba maha penguasa. Gangguan. Ini budak Belda ni. Thailand. Oh ya, di Thailand. Kalau yang gua musa yang nak ke Kota Baru tu. Ha. Ha? Gua musa ke Kota Baru, ha? Yang di Kuping tu lah. Okey. Lepas tu kita jumpa lodge apa tu, ada highway, lepas tu ke Kupusang kan? Ha. Kan. Macam mana? Kalau kita ikut Greek. Okey, ikut Greek. Ah, Greek, lepas tu naik Kupusang. Gua Musang bawah, Greek, atas. Macam mana boleh-boleh jumpa Gua Musang? Nak Kota Baru. Nak Kota Baru, okey. Ikut Greek kan?
Ah ha, kita kalau daripada Ipoh ikut Greek lah. Ikut Greek, Greek apa tu keluar jeli, jeli terus pergi ke Kota Baru. Oh, kita tak nak pergi Gunung Besar. Tak, Gunung Besar bawah. Masa apa nama Felda tu? Eh. Felda apa eh? Jeli ya. Jeli ada Felda ke? Tak ingat abang. Tak ada kot, tak tahu. Sebab dia lebur raya timur, timur barat tu. Kan, kan datang. Ada Felda ke kanan tu? Tak ingat abang. Kita tuntun tuntun jeli, tuntun jeli kita jam 4 Bukit Bunga. Bukit Bunga tu kan yang yang jual barang-barang apa tu kan? CIQ tu dia barang-barang daripada Thailand yang murah kan? Ha. Lepas tu dia jalan lagi. Nak menuju Kota Baru. Oh, cantiknya nampak. Oh, nampak. Nah, ni jalan lama ni, saiz ni ni. Yelah. Jalan lama. Ada kenderaan ke? Tak tahu, kena hati-hati. Ha, ada. Pasal dia tunai, tunai. Tapi cantik eh, dia susun. Dia, dia tanam pokok-pokok macam ni. Tempat dalam macam tempat macam ni? Ha? Dulu, masa yang dulu-dulu. Tak ingat, tak ingat. Tak ada kan? Tak ada. Jalan dah cantik. Dia masuk, masuk kiri, masuk kanan lah, apa benda lah. Teruk jalan kiri tu. Yelah. Masa tu naik kereta apa? Izora. Ada tu yang abang kata ada pokok bertinggi atas sempadan daerah negeri tu. Rupanya keliling kita dah naik. So masa Mak Samun dah. Dulu dia terang aja. Alah takut kosong. Kan kosong dia turun macam tu. Wuh. Mana jalan baru tu tak siap, tak dah siap tapi dia tak buka lagi, tak gazette lah. Dia orang tak berani gazette kan, dia orang tak berani bagi orang pakai. Dia kata atas gazette tak boleh lah. Tinggi dia apa-apa susah. Nangis malam bagi putik tidur terus. Itulah, itulah dia Alan nangis bagi putik. Abah-abah umur abah dah 48, perangai pun jasi bagi je tu. Ada pula. Abah sayang Ashi. Ashi tu ni tegak kan leher dia tak? Dah, dah, dia, dia pakai pakai tu, U tu. Tapi melentuk lah, dia pakai U tu kurang sikit lah. Tak ni lah. Ada, ada tempat bersandar. Dia popular lah tau, dia kasi star. Dia lagu ni. Siapa? Ashi? Popular pasal apa? Hai, istimewa. Kalau salah satu, aku
lagi hilangnya. Mari beli obat ini, gereti puas hati. Pak, Piramdi itu duduk mana? Hah? Piramdi itu mana nak? KL. Singapura, apa tu KL? Hah? Eh, Abang Nawak kata bukan, salah. Itu semua cerita tak betul kata Abang Nawak cakap lah. Bukan miskin, berempat. Maksudnya, kalau dulu dia boleh dapat RM10,000, RM20,000, RM30,000 kan? Macam tu lah. Masa kanak-kanak apa tu dia dapat RM2,000, RM3,000. Jadi dia punya value dah turun lah. Itu maksud dia. Banyak orang itu memang ya. Memanglah. Memang Madaw cakap. Memang Madaw cakap. Memang dia ni kalau derma tak ada challenge dia. Dia tak tengok tak sampai hati. Tak apa. Rezeki kita ada. Rezeki dia. Oh, nampak menipu orang. Haa, bulan 5 beli obatmu, obat tak dapat. Obat. Asyik-asyik buka pintu. Asyik-asyik buka pintu. Abang balik, hai pukul satu. Takut turun hantu. Nana bawa tongkang semambu. Jangan takut. Sebab itulah orang selalu tanam semambu. Haa. Semambu ini kan daun semambu tu kan. Haa. Dia buat-buat juga box kan. Yelah. India yang suka tanam. Tanam. Betul lah tu. Salomonya suara. Dalam filem MZ berlakon jadi Haji. Melawak Haji Bakir lah. Labu-labi jadi Felda punya sekuriti. Ha? Mana? Ha, masa CP itu hilang. Ha. Hai parang kontot. Hantu selam semua kejut. Nampak parang kering dicabut. Hantu selam semua kejut. Nampak parang. Dato' Badisha suka ulas lagu-lagu Piramli. Dia kata ikut tajwid. Oh, puding. Mm-hmm.
cinta senamu, cinta cinta ala sama ya tu. Oh. Oh. Jalan bayangkan masuk bersaut macam ni. Ha. Bersaut yang hujung bukan bersaut 23 yang hujung. 40 km daripada simpang bersaut. Bayangkan. Oh ya Allah. Saud. Hadi. Trolak udang ni. Yang pula pakai yang ni pula. Oh dah nak habis bateri. Lupa. Habis. Kana balik. Ay pokal satu. MZIN. Labu dan lebih. Eh, budak mana ni? Alamak, budak mana ni? Eh, maknya dengan anaknya. Jauh benar je kan. Bayangkan dia orang kat sini kan Lazada tak ke barang punya tu. Hantar kot. JNT dia masuk tak? Agak-agak. Bayangkan jauh ni. Dia. Titit. Internet tak ada pula tu. Kalau yang ni lah Ustaz. Dia kot kalau Selcom. Apa yang bunyi tu off lah. Hujan budak. Hujan budak. Hujan budak mana? Cantiknya. Apa tu? Ni lah. Nak bingkak rasanya. Oi, jangan ni. Adakah polis ni tu? Cantik tu lah. Dia punya apa tu? Daun-daun dia tu colour. Colour-colour. Colour cantik. Bom 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 bom. Bayangkan punyalah beribu-ribu-ribu hektar ladang kebun sawit. Ah, macam minyak sawit mahal. Punyalah sebenarnya di tengah-tengah Semenanjung ni. Ha. Banjaran ni tengah-tengah semua ditanam dengan sawit. Sawit. Hutan pun dah terbangun tanam sawit. Macam minyak sawit mahal. Mak, bunyi yang balik di motor. Tak ada ni. Kau janganlah. Kau janganlah simpang. Lan. Meripik dengan mak. Esok kalau dah ada lesen, so lain cerita. Itu pun kalau mak bagi. Dia lah yang balik. Nak cimak masa. Sebab nanti kan nak kena kat serama tu nak kena tunggu. Lepas solat Jumaat kan dah. Solat Jumaat dulu kat situ. Kompet baru sampai. Apa hair je tak adanya. Lambat. Tak ada risin. Kalau pukul 12, pukul 12 tu dah sampai rumah. Kau boleh duduk luar. Ha? Kau bukan duduk luar. Yelah, pakai motor kat luar. Jangan kebanyakan naik motor duduk luar semua bermasalah. Mak, bukannya pakai motor dekat luar. Pakai motor kat dalam. Kat sekolah. Berapa kau pergi sekolah naik motor? Mak faham tak? Parking motor dekat KB.
Lepas tu time balik je, Alan boleh balik. Motor tu tak terusik pun. Eh, tak adanya. Tengok macam kau nak lain. Balik naik motor. Lepas tu time cuti bawa balik. Bukan boleh keluar pun. Yang duduk kat luar tu duduk rumah sewa. Nampak duduk rumah sewa. Tanya dulu cikgu. Asal dia orang duduk masih boleh? Itu untuk diploma. Abang jumpa ke semua cikgunya tu? Ah, jumpa dua cikgu je. Cikgu yang yang janggut tu dengan cikgu Jalal. Yang janggut tu ya? Ah, yang janggut tu je coach. Ah, muda lah. Muda lah. Bawah-bawah kita tu yang. Lagi? Yang cikgu Jalal tu, atau memang nampak busia dah 50 lebih umur dia. Oh, tu siapa tu lah gitu? Dengan jawab apa? Cikgu Jalal. Dengan jawab? Itu cikgu Jalal. Oh, ya ke? Abang kalau sembangan dia mesti susah eh. Kenapa? Susah nak faham. Kenapa? Cikgu Jalal dia cakap. Macam mana? Dia gagap ke apa? Bukan, dia macam biasa dia orang botol. Oh. Bengok dia pun. Bunyi dia tu. Orang ni buat tu lah. Boleh faham lagi lah masa sembang tu. Tak, dia cimang pun tak. Tak cerita, dia kata dia tengah pening ni. Sebab tahun depan ada 7 sirkit rugby, 7 tempat nak pergi. Kan? Dia kata antaranya Kuantan ni balik, Kuantan, Kuala Kerai, lepas tu Port Dickson, lepas tu apa lagi, ada 7 tempat lah. Banyak. Tak, so sebelum ni pernah menang tak kan? Pernah. Sik Iskandar. Menang peringkat apa? Cup. Kat MSD, macam itu kat MSPK kau dalam pergi. Ah, abang mana? Kiri ya, Gua Musang. Kiri ya. Kau nak land, Kuala Kerai. Kiri. Apa awak kau kat Kuala Kerai? Ah, ni ini Main Road. Kuala Kerai lah champion. Ini Main Road. Kuala Kerai lah champion cup. Ini Main Road. Apa? Champion cup kat Kuantan. Dia menjual rumah. Dia pun dah biasa angkat tu lan. Dia memang main gym, mak. Ah, ni cikgu. Bukan main gym. Kau tu tak apa gym mereka. Tu. Bila cuti, ngangkat-ngangkat. Apa sawit. Tu dia kuat. Badan dia pun lebar. Ada tau lah tengok TikTok dia. Okey, ke mana bang? Terus. Tengoklah highway ni, tengoklah apa. Terus. Kan kanan pi Ferry Ciku nak bawa terus. Terus. Ni main road ni. Inilah jalan yang jam waktu raya. Ni jalan ni. Tak apa. Mak dia nak sampai ke Merah Island je. Kau nampak gunung besar tu. Gunung mana? Depan kita tu. Ni macam lambat lagi nak sampai ke Merah Island. Balik je lah. Kalau balik macam mana? Dah malam. Kalau kau sampai lambat lagi lambat sampai balik. Malam tak berani nak pergi. Tak, sesuai. Cameron kalau nak turun tapak malam tu sesuai. Tak payah habis timbul. Kat bawah tu panggang je lah. Kau tak kasi timbul dia kat panggang. Timbul lain lah. Okey, dia kata Gua Musang berapa kilometer? Gua Musang 10 eh 40 km. Oh. 140 lebih kurang kalau daripada tempuh ke mana? Ha? 140? Ha. Temu 150, 150, 150 macam Malim. Macam pergi Bagan Serai. Ha? Tanjung Malim. Temu Tanjung Malim mana sampai 90? Tu pergi Bagan Serai tu. Kalau kita singgah Terengganu tadi memang tak sempat. Tu lah. Tak, tadi kan kita sampai situ kan hujan. Tambah pula ayah yang bawa situ. Hujan, kalau jadi hujan tak sesuai nak pergi. Nanti nak kata, bertolak lepas subuh. Abang bungkul lah. Ayah dah bangun pukul 7, abang tidur lagi. Kejut lah. Kejut. Abang bangun. Air botol ada dua tu, ha, siapnya kau.
sapu muka. Ini dia wudu-wudu pembodoh. Terengganu ni cantik pergi tengah tahun. Bulan 6 kita tengah cana sotong kan, panas kan, bau syok ni. Tentu macam ni dekat nak tengok hujung dah hujan. Ah, sini lain cantik. Main road. Ya. Cantik. Tadi tengok dekat signboard tu 40. Ya Alan boleh buka. Boleh buka ni dah. Oh ya Alan buka. Apa rate? Tak apa handphone. Handphone dah tutup dah. Tadi lagi tutup dah, mana ada buka. Sorry Uncle James lah. Powerbank semua habis eh. Habis dua-dua licin. Macam ni wajib dicas. Bermusang lagi 35 km. Ah, okey dah. Sampai lagi 3 jam. Setengah jam. Okey, 6 musang ke. Itu pokok pecah kaca. Pokok pemandi. Pokok pecah kaca. Ya, yang dengar cerita yang jalan ni dia nak dilebarkan jadi dua-dua campur dua. Sebab tu dia buat ni. Jadi bila dua-dua tu masa puncak kurang sikit jamnya. Teruk kata sini jam ni kalau raya bersusun daripada Gua Musang lagi dah bersusun. Berapa dia kata daripada Gua Musang ke Kota Baru 12 jam. Gila. Memang gila lah. James Arthur. What's that? Masak je. Carilah James Arthur tu. James Arthur. Abang nak pasang apa pun lah. Kita akan berkabur. Apa nama James Arthur tu? James Arthur. Tulis je, tulis je James Arthur. Dapat. Ya, banyak lagunya. Okay. Ni. Rewrite. Rewrite apa pula? R-E-W-R-I-T-E. Rewrite. Time right. Rewrite this time. Train. Lazy Fox. Rewrite. Hilda Cikgu Satu. Nah, rewrite. Hilda ini. Kalau dengar lagu ni memang Mak dengar apa yang ganggu? Ada
Lan, lagu Hammer, Lan Bering. Hammer. Cat Fish This. Cat Fish This. Apa yang penting? Buat happy, buat happy. Terus. Terus. Tu pergi Felda. Kalau jalan ke sini, terus kita ke Baru lah dekat. Ya. Yang jeli Agung Musang ke. Ya, mana? Atas tu. Kan? Apa lah Gua Musang pula, jeli lah. Greg jeli, lepas tu dia orang nak pergi, ada pergi ke Macang dulu kan, yang kita lalu yang flyover tu. Dia macam tak direct lah. Kalau sini dia direct oh. Tapi kan kita pernah dulu dua ikut dua jalan, satu ikut ni, satu ikut jeli. Ada perbandingan dia. Dulu lah. Ah, dia terus sekali. Masa tu naik Cameron. Singa Cameron kejap ambil gambar kat dekat ladang ke barat tu. Apa tu? Nampak atas tergelincir. Apa yang tergelincir? Hujan. Oh. Nampak tu atas. Apa? Air terjun? Nah, gelongsoran tanah. Oh, gelongsoran tanah. Eh, ya. Oh, nampak. Tergelincir. Kanan ni lah bang. Ha? Kenapa terdiam? Cikgu tengok ni lah. Pokok ni tempat jadi kuari. Kuari. Macam kat semua bulan tu. Nampak sebenarnya gunung tapi diselaputi. Serupa macam dekat tempat Ipoh sana. Sebenarnya gunung keras ni diselaputi pokok kan. Bulan bulan. Macara tu pun tak diselaputi. Macam bila gunung. Kan dari tempat gunung tapi diselaputi pokok. Diselaputi pokok. Nampak macam hutan lah. Mak tadi nampak simparin up. Singgah je nak kencing. Lepak je lah. Itu cerita yang itu cerita senario. Anak Azli tu suka kencing dalam kereta. Azli apa dia tu apa nama? Tak ingat nama anak tu. Alah kita macam masa. Benda ada tu sekejap. Eh pasal aku maklum. Arthur James impossible. Alan kalau nak kencing terpaksa lah ikut cakap mak lu. Strong and powerful.
Ha, ah, okey. Yo, ni kat atas nampak lah. Yep. Yep. Center spine. Itulah. Lepas ke jalan ni. Kereta Saga tu, Saga ke apa? Beza ke? Beza kot. Ya ke? Kau ada punya bonet tak boleh tutup? Ada minum air 2 botol yang kereta. Hmm, sini kita dah solat dah. Alhamdulillah, syukur. Sikit je kata nak colik je. Abang pergi gemuk balik. Tak ada dah. Macam sikit aje lah. Ha, nak sikit je. Lain kau punya? Nak satu. Ya Allah, itu nampak sangat kerkutnya. Kata sikit je. Allah. Pasang lagu. Macam semalam tak punya kentang, aduh eh. Alan suka, dia suka honey cheese. Honey cheese tengik. Ni rumah kata lantai pun tak. Okay. Bagian Musang 20 km. Gini nipis kayu lah. Ini pada bunyi ni, pada belum bersusun ni. Dengar lagu ni. Tak bagilah lagu mak. Bunyi apa tu? Thank you.
Lagilah mak nak tidur dengar. Ding, ding. Mak menangis. Mak tidur. Zaman ni slam. Berani dia. Dia cilok berani tu. Memang nekat ni je dia. Bagus. Oi. Ah, ni dia. Mak dia pandai main perintah. This is it. Kali naik lagu lain lah. Lagu Melayu Indonesia pula. Ni. Ni. Apa tu? Bukan band. Apa nama tu kumpulan ni yang apa tu? Alamak. Ay, awak lupalah. Ha? Ini lagu ni. Tak nak ah, mengarut. Kali lalai. Ini Ali Syukri mengada. Tak payah. Kali lalai. Bobo di mana? Jam. Mau mana kau penyokong LGBT kalau kau on nak pilih? Tak nak tengok. Pun dapat salam. Ah. Itu dia ke tu? Ali Syukri ke tu suara tu? Ya Allah hai. Apa suara macam tu? Cinta Luna. Iya ke? Sayang, Ali Syukri punya suara? Tak. Sajat. Dia ni Cinta Luna. Sajat? Mampoi. Ini baru Ali Syukri. Tu sajak lah tu, bukan dia tu. Mampus. Mati lah. Mati lah nak. Benda lah ni. Susah kalau banyak benda. Sampai tak ingat pulang. Di taman dari bangsa. Hemat tak dibawa. Di watak tak dibaca. Aku jadi curiga. Aku
Bukan lain lah pukulan, tak apa pun mundur aku lah. Ya, tadi ada dah. Dengar dah. Inilah obat hai sembuh istimewa. Kalau salah sapu jangan dihilang nyawa. Kering patuh asal dosa sama mari beri obat ini berhenti puas hati. Obat hai obat hai hai obat. Dia itu yang kali kedua. Oh, yang kedua. Kali kedua. Tapi lagi tu habis ni. Kali pertama laku orang beli, rupanya ubat temerang je. Dia mesti dia pakai baju hitam tu. Lepas tu malam kedua tu, hari kedua tu dia pakai ngentam kan. Tak habis je ni kena serbu. Orang kata buat tipu, orang pecah kan. Buat-buat tu dia lari lah. Dia lari habis cerita. Lepas tu masuk yang film kedua tu, jumpa pergi hantu lah. Kononnya nasib deremi. Pamaun, pamaun di puas hati. Hai obat, hai obat. Tempat atas ni tempat berpuasa sampah pun. Siapa dia? Kanan kita ni. Agaknya ya. Yeah. Tak tahulah, sampah ke batu, wallahu alam. Lepas tu dia mula tahulah. Obat. Jemaah Abdillah. Tanahlah kalina lain. Cukai lain-lain. Ni Casablanca, Casablanca. Cukai lah Casablanca. Apa? Sabarlah. Aku Casablanca ke tengah popular sekarang? Yelah. Rindu kena selamanya. Ya, ini semua nak kena tanya ni. Pasal apa dia tarah? Nak buat apa? Ini nak buat apa? Ha, Mak Yaakob, sila jawab ni Dun, Kelantan. Kata tak perayaan raya kan? Jawab lah. Oh, ni nak buat ni yang? Ni kata nak buat jalan ni lah. Tentu spine ni. Nak lebar kan? Alah, lagu mak sangat. Ini kau lain lah lagu lama baru tak pun ambil masih punya lagu. Dia boleh ni mak tu talent tu. Cimini. Oh, British Got Talent dia pemenang. James Arthur. Ini macam budak nerd. Budak nerd. Budak ni pakai autistik. Jashi lah. Dia macam budak baik. Dah. Ini jalan baru lah. Tak, jalan lama. Dia nak lebarkan. Nak buat dua kiri dua kanan. Tak, cappuccino dia mana cappuccino dia? Bagilah itu. Mana cappuccino tadi? Impossible. Oh, sini dah mula jam. Dia nak lebarkan tu, nak dia nak apa? Nak tarah sikit. Lereng-lereng ni nak buat dua jalan. Tu dia buat jenis ni apa? Tengah. Tengah jap.
jalan ni sebab bila raya je sampai duk. Bayangkan daripada Gemusang Kota Baru 12 jam. Macam mana tu? Ayolah. Diorang kata sampai 2 hari nak balik raya daripada KL ikut Rawop Kuala Lipis ke Gemusang Kota Baru sampai 2 hari. Siapa dia? Orang balik kampung ikut jalan ni sampai 2 hari sebab jam tu panjang. Sampai 2 hari berjam-jam. Ini macam jam otak macam lah. Ada buat jam ayo jam. Kalau menang Taylor ni dapat apa eh? Look at that boy. British band. Battle of the band. Lah. Ini kepanjang betul punya. Apa benda yang jadi lepoh ikut belahan seluruh tu? Dalam kereta yang kesiannya. Apa tu? Monyet. Mati? Aduh, hai. Dia berlanggar monyet dekat sini. Monyet. Wajar tak tahan sabar, potong. Ngam-ngam je lepas. Satu dekat ni. Dah dekat. Yang usai berpisah tu apa. Satu dah dekat ni lah. Rasul Ujah. Satu dekat ni, satu Rasul Ujah. Aduh, eh, udah lah. Mampu eh. Tukar lah lain. Kau mak tutup rang. Tukar lain, tukar lain, tukar lain, tukar lain. Tukar lain, Len. Mak suka lagu. Stephen Sanchez. Boleh? Macam best lagu ni. Oh, dia ikut style ni yang macam lagu Elvis kan? 50-an. Ha. Apa dia? Jangan. Ni dekat Gemusang kan? Nanti ada sembot dia. Sembot tu Cameron. Memang dia tak payah apa ni dia syokan. Dekat Gemusang ni. Confirm ni. Kurang. Ini boleh develop lagi ni. Dia jadi macam pusat. Pusat komersial apa? Macam pengalaman je. Yalah. Tapi dia tengah bangun ke ni nampak ni?
Tak tahulah yang Johor. Kita lama tak boleh, tak dapat, tak boleh tentu tu. Dia kata simpang ke Gua Musang, Gua Musang, Kuala Lumpur, Cameron Highlands. Okey. Gua Musang ni, apa dah? Dulu dia orang kata siapa dia dihantar ke Gua Musang ni posting kat Dululah penyepian orang kerajaan ni. Tak nak pergi tempat corok. Ibu dek Hulu Kelantan ni. Bagilah apa sikit abang. Okey. Dia tambah gemuk. Apa kena itu? Apa merah bi pun dia makan banyak ke mana. Balik ke kat mana? Dia jadi otot. Sebab tak nak beli angkat apa? Apa kawan Alan 110 kilo. Training tu, dalam training rugby ada tak? Dia orang bagi yang apa tu, yang langgar lentung pakai apa tu? Bongkah tu. Langgar lentung. Yang pakai bongkah, bongkah apa? Buat daripada gebu, apa daripada gebu. Oh, ajar tackle. Ha, ni yang scrum apa semua tu? Ada. Ha. Tapi scrum kami ada orang. Oh. Ayuh, saya jalan ketapi kat bawah ni. Kita memang kena ketapi. Kita kan sudah lalu, kan dulu pernah lalu ni. Kau Musang? Musang ke? Ke ni Kota Baru. Wakam. Oh tu dia ha. Kan dulu kita naik wow dulu sampai wow pergi tengok kan lalu sini. Musang ni. Pak, mana simpang mana? Tak nampak dia punya. Mana? Nampaklah. Ada buka apa ni? Alam bulan yang nak kena buka. Yang kenapa tutup dulu. Nanti pun sampai kamera. Saya siapa sekarang ni Cameron? Cameron Helen. Tu kalau kualifikasi Kuala Lumpur ke? Pusat bandar kiri tu, Kuala Lumpur kiri? Ah kiri. Kuala Lumpur kiri. Tu pusat bandar kanan. Pusat bandar dia. Bandar buat suara orang. Turn left. Ah turn left, okey right. Cantik. Besar Musang kalau yang tengok bak ni. Tak, saya pergi tanya abah. Tu. Dulu ingat dia jalan Cameron tu ada lalu IP masjid, lalu IPD, Gua Musang, ingat lagi. Okay. Ini simpang dia. Tak nampak. Sekejap. Nanti. Op. Kita ke kanan ni. Pit kanan. Impit kanan sebab kita nak nanti kan nak masuk ke kanan tu, simpang kanan. Ambil side kanan mak. Ambil side kanan. Impit tu maknanya ambil side kanan, impit kanan. Ambil sebelah kanan di simpang. Ha, ni kan masjid. Tu pernah sembang pernah sembang sini dulu, ingat? Masjid ni. Oh, depan ni ah. Ha. Lepas tu lalu tu apa ni? Okay, IPD. Bawa. Bagilah tinggal bagi kat mak. IPD Gua Musang. Dia jalan belakang. Tak sesuai lagi pas tingkat ni. Dia tengok bas tingkat ni betul-betul sesuai. Tapi pemanduan dia tak boleh macam bas biasa. Kena lebih perlahan. Lepas tu jangan lap. Bila selekor jangan lap. Benda tinggi. Ini bawa bas dua tingkat macam bawa F1 memang lah terbalik.
Ya, ya tak nampak lah. Cameron Highland. Dah, Cameron Highland kanan. Ha, pada baru lodging kanan, yes. Okay, betul. Terus Kuala Lipis. Sambutan 32 tahun pentadbiran membangun bersama Islam. Minta ayam ke? Hai. Cappuccino. Dan kau minum Red Bull, kau kena minum air suam 1 liter kan. Botol ni 2 botol bersama dengan 1 tin Red Bull. Terkejut apa tu? Doktor masa pemeriksaan perubatan tu. Hey. You badan besar, you punya gula 47. Terkejut kali lain lah. Kalau terus ke depan sana nak ke mana? Kuala Lipis. Sana? Yes. Daripada sini 120 km. Ke Kuala Lipis. Sebab pernah tengok dekat Wakil Cik Yeh tu. Di situ kan. Kuala Musang 181. Kuala Lipis 300. Situ dah boleh kira dah berapa. Siapa jadi tukar. Siapa jadi ketua jabatan sini untung lah syarat kat ketua baru. Klaim tinggi. Oh yang? Siapa jadi ketua jabatan sini mesyuarat ketua baru? Kan? Untung lah dia pergi balik. Klaim. Berapa minit kalau ke nak tengok kan ke launching? Lalu di Cameron Highland 2 jam. Ish, tak mungkin lah lan oi. Ke lodging lah. Ada di Cameron Highland ke lodging. Kau buat ke lodging? Aduh. Daripada kau musang ke lodging berapa minit? Tuan Ciman. Ini masjid dia kan musang. Terus. Loji. Apa? Lagi 3 jam. Mana ada? Bukan ke KL ke Loji? Macam ni Angie Loji. L-O-J-I-N-G. L-O-J-I-N-G. Lojing. Ini IPD. Mana ni? Okey, tengok di situ dia tu apa? Kanan lagi. Kanan. Kanan. Kuala Betis lodging kanan. Ini IPD. IPD Go Musang. Woi, besar IPD dia. Kau kena beri jeli tu ke Go Musang tak? Tak. Tu dia kata lodging jeli Cameron kan, kanan. Kalau kita naik Greek. Ha? Memang Greek jeli. Dia orang kata ni orang Kelantan cakap. Dia kata dia jalan dalam belakang. Dia dulu yang dia pergi ke Kelantan tu. Aha. Greek jeli. Jeli potong terus pergi ke Macang. Macang Kota Baru. Ha. Lodging. Mana nak tu? Bila akan cok lodging berapa? 1 jam. Ha? 1 jam. Tak cukup mak yang banyak-banyak pening tu bang kata pening. Alah dia pakai perfume elok ah. Kiri. Dia ada jalan belakang daripada Umsang Pijili ikut jalan belakang.
ke lodging ni kan? Nah, ni lodging ni. Itu bukan kita pernah lalu sini. Oh, lah, lalu dulu lagi. Yelah, 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 dah, 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 dah. Oh, dah. Kita beli 2 batang, 2.2 sekali. Cuma ni? Cuma. Beli apa, beli apa? Bapa beli untuk ni? Beli 2 sekali, Mak. Makan. Yes, yes, sambil tengok movie. Yes. Apa-apa nama? Oh, Haji ni legit ni. Ah, Clark Kent. Oh. Haji, nak sikit ya? Haji. Makan tak ingat, Haji? Hah? Mak kan yang makan? Mak makan berapa si keping ni? Ah, ada belas, ya? Kau tu. Ah, 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 macam tu. Masa mula-mula nak dapat. Bau Red Bull tu macam bau kentut. Sahi ujung-ujung. Masa mula-mula. Betul. Bau dia macam. Masa Asyik nak dapatkan. Bau arak, Alan. Macam nak dapat. Ha? Bau arak. Apa ni? Bau kentut Asyik, Alan? Apa Alan? Red Bull tu bau dia macam bau arak. Ya Allah. Halal. Tak. Dia punya pengawet tu yang berbau. Wah. Pakai kimia. Pakai kimia ni. Yang buat main. Yang buat main ni pakai kimia ni. Yelah dia punya pengawet nak chemical, chemical. Abang dah tidur sambil gelak. Abang tu. Kenapa? Tadi pala nampak dia senyum suara-suara. Yalah, kau lagi pula kau sengih tidur. Cakap banyak ni, lepas tu kau sengih, lepas tu tidur balik. Apa Lan? Kejap. Aku cakap tu kalau aku mak. Lagu apa tadi bang? Lagu yang? Yang harap tu abang cuba review. Hah? Casablanca? Casablanca, Casablanca. Alamak jadi lain. Ashraf apa tu? Ashraf Najwan dengan Nabil Huda. Nabil Huda. Eh Nabil apa? Nabil Huda. Eh Nabil Huda. Unuha Bahrain. Ah ni dia. Legend ni. Ya habibi. Ya dani. Suara Ashraf apa Naufal ni macam suara Arab. Penyanyi Arab. Pasal tu nak lagu dia boleh pergi. Rindu kedebar indahnya. Yang tiap-tiap pagi yang. Oh yang. Tiap-tiap pagi Suria FM pasang lagu ni. Tiap-tiap pagi. Tu yang meletup lah. Selamanya. Dia tidur tengah lena. Kamu kacau dia. Yang kacau dia. Jantung bu berdebar. Rasa indahnya. Ia punya. Oh, aduh. Nasiku. Sama selamanya. Nuha Bahrain. Nuha Bahrain. Naufal apa? Ashraf? Naufal Azrin. Naufal Azrin. Apa Naufal Ashraf ke? Ni Ashraf Naufal. Oi, jangan ke depan. Kau lambat. Kita apa tu? Entahlah. Orang duk mutung. Apa kita orang
Ui. Ke tepi lah. Ui. Kau bawa perlahan sangat. Kan gelap lagi kau merangkak lah. Itulah pasal. Kau cepat lah. Kata kau bagi tu orang. Ya. Beri laluan. Seram lah. Bawa 40km ni. 35km. Itu lah pasal. Sekejap ni konvoi ke? Bukan konvoi lah. Menyusahkan orang. Potong. Susah. Itu lah. Dan seorang ni pergi potong tem gunung. Jangan orang nak tak tahan sabar. Orang nak betul? Pak orang speed. Orang nak copek. Potong yang. Boleh potong tu. Batu horn sikit. Pem. Horn sikit. Orang nak copek. Kau ni botol lah. Nak maghrib. Kau bertinggal lah. Orang susah kau orang. Orang semua nak kerja apa. Orang nak. Ingat dah kat Cameron ke mana. Orang nak makan steamboat ni. Tahu tak apa? Taman Apple abang. Cameron. Kali pertama tu. Hari sewa bas tu. Besok nak Aidil Badri pula. Apa tu? Skun. Ha? Skun. Ha, bila nak balik? Banyak sebenarnya. Besoklah. Abang Strawberry, Opa Strawberry, Aidil Badri, KHM banyak. Tapi kan kita tak belikan lagi dia baju. Nampak sangat abang dah pergi Cameron malam ni. Bukan masalahnya dengan abang tengok siapa Madam Lisa. Apa pula dengan you pula? Mak dah pernah cerita abang ngorat dia. Lepas tu abang tahu badan dia macam mana bertinggal dia. Apa kena mengena pula? Last abang jadi macam dia. Body shaming. Mana ada? Mak. Kita balik rumah bila? Tapi esok abang nak pakai komputer je. Yelah, esok tu pukul berapa? Malam. Dalam pukul. Jangan. 12, jam 11, jam 10. Hmm. 11 apa? Pagi. Apa nama tu yang? Ustaz. Hey, bang. Ha? Baju abang tu yang nak pergi petang pukul 2 tu dah digosok belum? Ada, ada. Dia baju, kita orang pakai baju korporat. Ada dalam beg abang, dalam kereta abang belakang tu. Belum digosok. Lan, tak tahu, dah tahu macam itu. Tak, abang tak bawa. Abang tengok ni abang. Hari ni Alam tahu nanti alat mak kami ada kat kuantum siap jalan-jalan. Alam dah gosok pada asrama. Tengok seluar. Ada line. Ya, ada kok. Ada lebih tulang. Kok OOTD on. Takkanlah ramai. Masuk jalan. Tapi Alam juga kalau lagi usah weh takkan abang kau mau percaya. Semuanya ni abang kawan saya. Tak pernah terima kasih. Apa ayat ni jawab mana? Tak apa lah. Tak apa lah. Kelak akan tu si adik tak satu yang empat terinari kapal. Yang tak tahan tu budak-budak perempuan datang meraya. Datang SM Kitchener datang meraya dia bunyi nyorok lah dalam bilik. Masa sekolah lama. Baik adik ni sekarang dia pandai lah tu. Yalah. Baik dia. Memang cicit lah. Orang semua nak cepat dia duduk Mak 100 kilo bawa dia jalan macam ni. Ini okey sebab jalan clear. Get ready apa ni apa? Jalan clear. Janganlah bobo di mana tu kan. Boleh. Ya Allah. So, buka. Lan. Asyik suka lagu bobo di mana? Kau jangan sik. Kau punya taste muzik lain macam lah. Apa download kan tak apa benda ah. Hey. Taklah salah. Okey je. Tapi jangan nak layan sangat lagu bodoh ni. Buka. Yang tu lah. Bobo di mana? Cita tak Lucinta Luna tu buat apa? Tu buat halkum.
Hukum tu apa? Mati ke apa? Haa, transgender Syik, tak boleh je, tak boleh. Oh, Cinta Luna tu dia. Oh, ini yang nyanyi perempuan tu Cinta Luna? Haa. Dia jantan. Dia bagi buang hukum. Nak mati ke? Dia jantan. Buang, buang anu dia. Lepas tak, sekarang dia buang hukum pula. Haa, buang hukum tu orang kata dah dekat dengan nama tu buang. Cepat lah. Kak, yang ni kot, yang ni kot. Itu mana simpang? Itu simpang dia. Alah, mana simpang dia yang abang? Kau tengok abang. Abang tak salah ni. Nak habis abang buka lah pun abang pula. Tak salah ni. Abang eh, kau. No. Dah pagi. Ini sekolah menengah kebangsaan. Cantik sekolahnya. Itulah. Masih lagi gua musang. Gua musang. Kata lodging mana? Simpang Kuala Betih nak jumpa lagi. Tengah. Marah sungguh. Mana ni simpang Kuala Petis tu. Dia straight jalan dia. Lepas tu dia simpang 3. Ha, dia dekat sini. Dia dekat sini. Cik dalam masjid. Jadi impression orang itu Ali Syukri ni macam dengan perempuan pun jadi, dengan pondan menjadi. Pasang lagu nasyid lah. Pasang lagu nasyid, lagu Raihan. Ni lagu ni tau, lagu apa nasyid yang lagu ni suka dengar. Nak maghrib ni kau. Terus ada sikit lagi kot. Ada depan dia, dia straight je, dia lapang je, lepas tu kiri. Kanan terus Kuala Bres. Kuala Betis ke apa nama tak? Di angkat. Tak dibaca. Baca. Pelik sungguh korang. Bukalah lagu jazz. Bukalah selawat Nabi. Salat Nabi ke apa ke? Malam bobo di mana? Salat Nabi Raihan. Dak gendak gendung. Bukan. Belum. Ni empat tepin. Tu launching kamera Highland. Berapa meter ni? Berapa? Ini putu kopak sembot. Apa benda lah dia? Ni bengong betul. Ha, 500. Belok kiri. Oh, kiri. Yang mana? Ni depan ni. Kiri ni. Depan ni. Mak jangan kiri sangat. Nak jatuh bawah tu lah. Ha ni depan ni. Ha ni. Confirm? Yes. Ha, ni, yes. Lagi. Betul. Ni. 76 lebih kurang macam mana ke mana? 76 km. Kurang kilometer Ipoh Bidor. Jom tak ada. Okey, kita kecil ni lagi ni. Mana dengar Haji? Ha, agak line clear lah. Ha, tu boleh tu. Intim pun hayun. Dan ni kan. Boleh. Ini apa tu dengar kat sekolah? Tak. Barik alaihi wa ala alihi. Allah sallam alaihi. Ya badar. Badarati. Ya badarati. Kompang. Bukan kompang lagi satu. Duf Turki. Bukan ada. Tamburin. Ah, yang ni. Ting-ting tu.
Oh, Marakas. Aku pakai apa ni? Marakas ataupun letak kat tiap sungai. Yalah dia cik tahu. Alan buat awak Alan buat botol kan? Botol ni lah ni cappuccino tu kan. Taruh apa tu? Pasir penuhkan. Bukan main itu. Ini? Ya, sabar nak cari yang. Aku Aisyah. Ini betul lah ni. Ya, dia direct je. Cuma nak jaga-jaga sikit sebab ada curve-curve dia yang macam dekat aring tadi. Dia sharp. Itu dia jaga. Aisyah tu. Yang perempuan nyanyi tu. Alah, hai. Dah habis? Oh, you mobile out. Okay, tak boleh buat apa dah. Apa habis handphone yang apa pun dah habis bateri. Handphone abang kenapa pula habis bateri? Bukan yang besar tu, yang lagi satu tu ada lagi nak simpan, nak sampai kamera sekarang. Kenapa nak simpan? Tak sabar habis bateri je. Yelah. Apa? Ha? Asyik ni ya. Salah ke? Game. Jadi tak apalah, nanti kita akan mana ambil. Siap kena cek balik nah. Callnya handphone ni. Mama. Lagi pakai rumah Syik. Ada kat rumah Syik pakai Wi-Fi rumah kan? Ha. Nak tengok. Tak payah tak payah ada apa? Tak payah ada line internet apa line handphone pun. Tak payah. Kau nak tahu ke? Tu kalau kat kamera ni selama ini guna internet apa? Tak payah main. MP3. Layan lagu tu, lagu apa? Lagu Soviet pun kau ambil. Lagu versi zombie tu. Apa dia? Ding 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 ding. Ada. Dang dang dang. Tak, lagu tu tak ada. Happy. Ding 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 ding. Kan zombie tu kan? Kau nak lan tu rupa lebih kurang. Game tu apa seorang nak champion. Deng. Wah. Oh, yang dia punya apa tu pecah dia. Dia punya oh. Game tu abang nak champion. Jeng. Kalau mati dia jeng. Wah. Ayalah betul lah, daripada kampung raja tu dalam gigak tu. Tak apa. Sampai itu dah okey dah. Pasalnya orang dah keluar dah ramai. Kalau next kita follow. Dia pun rapat ada kawan. Betul. Ding. Jangan depa ni nak elak jam dekat rau apa semua ikut ni kot. Dan tadi mana nak pakai skim. Sedap apa steamboat tu? Okey. Kalau kena kalau orang banyak yang macam contoh macam mana-mana India dekat kamera tu kita tutup lah. China ada lah pun. TAC buka. Melayu. TAC tu main pakai kamera tu orang kita punya yang? Orang Melayu punya. Takkanlah abang nak bawa pergi makan steamboat Cina. Tak betul lah. Dekat Tanah Rata. Ingat tak satu hotel kita berada. Ni Cool Point. Ingat tak Cool Point berada situ kan? Sebelah Cool Point tu. Tapi sekarang katanya tak boleh parking kat Cool Point tu. Dia tak bagi parking situ. Katanya. So makan steamboat dulu lah. Oh, jadi maknanya sekarang ni kita terus pergi satu, lepas tu baru kita check in. Betul juga sebab sebab puan tu cakap, dia kata tak apa, dia kata kunci dah tinggal kat box. Okey lah. Abang dah bayar ke? Tak, dia bayar. Dia kata masuk dalam rumah dulu, bayar pun tak apa, dia cakap.
Dia dah bagi nombor aircon bank semua siap. Tak apa. Sebagai kita ni Mak, P. Ramli lagi tua daripada Mbah ke Mbah lagi tua daripada P. Ramli? P. Ramli jauh lah. Pasal nak darah P. Ramli jauh. Bahaya arwah. Arwah nenek. Tengok atas ni ada rumah. Ya, ya. Tak tahu siapa rumah. Rumah orang. Ramli tu bayi mana? 70 lah. Dia pun rumah juga nampak ha? Kalau sekarang umur dia 90 lebih. Bayar. Tak lah, tengoklah orang macam ni pun ada rumah juga tak? Yeah. Ada elektrik ke? Ada, dia orang masuk ada. Ada. Tengoklah, kadang-kadang dia orang pakai genset. Nak pula dia orang. Genset, lepas tu genset tu pakai minyak diesel. Tak nak pula dia pakai rumah. Ah, ada sebab itu, kau jaga kebun ke apa ke. Kadang-kadang penjaga kebun, kebun tuan punya kebun buat rumah situ untuk depa kan. Kita pernah lalu jalan ni. Okey lah, ada tiga, dua kereta sekali ni kita depan. Okey lah. Dia P. Ramli ni dia kecewa sebab nak buat filem color tak dapat. Siapa? P. Ramli ni. Sebab tak ada siapa nak bantu dia nak dapatkan duit untuk buat filem tu. Dia dah bawa ke paperwork pergi bank-bank semua reject. Takut tak laku kan filem. Dia last filem dia apa yang tak laku tu yang mula dia pula jatuh lah. Ah, rasa orang kata ambil. Orang kata 6 jahanam. Yang atas kapet tu. Kapet terbang. Itu Belasan Nama Doremi tu last film dia. Sampai terbang oh? Ya, Alam Zamzam Al-Kazam. Enam Jahanam tu yang apa? Ah, tu mula-mulanya. Tapi kalau kita tengok balik, orang kata Enam Jahanam tu dah klasik. Cerita sedap. Banyak orang komen-komen review semua bagus. Ni ada rumah asli ni kok rumah asli ni bang. Apa pasal? Sebab korang ajar? Elok lah juga orang asli ada duduk sini. Memang. Ada juga. Ni apa? Hmm. Film dia yang tak laku ni. Apa dia? Keluarga 69. Itu okey. itu ni ha, jadi anak orang kaya memabuk kena halau rumah. Aku mesti kau lah. Pukul rumah sewa. Ni Vespa. Pukul 3 pak. Pukul 3 kau balik Eman. Mesti jalan. Jalan. Pak, cuba tengok pak. Jalan terus pak. Yang dia mabuk betul? Itu tak anak adalah dia berlakon je. Anak pusat sehari lain ni? Itulah itu kok dulu lagi. Pukul 3 pagi tidurlah. Iya, betul. Ah, tu ada rumah orang nampak tu? Orang asli eh? Orang, kemungkinan orang asli kot. Tengok, betul. Orang asli. Orang asli. Ada kepalan Kristian. Peh, tu dia. Kepalan Kristian. Situ Kristian punya tempat. Aduh. Apa sudah jadi Jakwa? Saya apa cerita dengan abang baru ni? Dia kata orang asli, dia kata orang Islam ni, pendakwah Islam ni pergi dari Islam orang asli pun tinggal macam tu je. Kata macam mana, abang nak cakap macam mana, tak tinggal penggerak pun tak nak tidur, tak nak duduk situ, bulang daripada tapah ke ke batu 7 batu 14. Ni aku dah di mana ni? Ni. Bukan. Tahai punya Vespa tu bang. Oh. Itu pasal apa? Oh tu yang Vespa yang dekat apa tu yang apa? Dekat menara tu kan? Ya. Yeah. Itu pasal tu kita pergi mana eh? Daripada Penang nak balik ke sini ke Ipoh. Kayak pedes. Ah. Tiba-tiba dia potong dalam terung dia potong kan? Oh, lepas tu lepas keluar terung dia hilang. Dia. Oh, tu banyak di kampung dia pun. Oh, tu ada tu. Juga lah dia pun ada kan. Okey. Yeah. Madrasah tu ada tu? Ni kot ini orang Islam. Kalau madrasah orang Islam lah. Ada. Dia macam-macam. Dia orang ni ikut Tok Batin. Ada tu. Dia tulis ke Madrasah Al-Murrabutah. Ya. Dia tengok juga. Kadang-kadang tengok pada Tok Batin dia. Pada Jabatan Jakwa.
pada jawatan agama ni, apa, penggerak-penggerak JAKIM ni, ustaz-ustaz ni lah. Dia orang ni lah macam mana. Kalau bujang hantar, boleh lah kalau bujang-bujang tu. Tapi yang bujang-bujang pun tak berani nak duduk kampung sini. Takut kena kahwin dengan anak tok batin. Saya nak buat ustaz jadi menantu saya. Macam mana pandangan ustaz? Sudah. Pergi lodging pun. Daddy rindu. Allahumma salli wa sallim ala zati Muhammadiyah. Kata tak ada power tapi kau boleh pula tengok. Wafir lana ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli wa sallim ala zati Muhammadiyah. وفر لنا ما يكون وما قد كان بدأنا حفلة الآن بذكر الله مولانا بدأنا حفلة الآن ها؟ أنا سيبه Tak tahu, tak ada, tak tahu, katanya dua orang. Abang pun tak beritahu. Ya, akhirnya ada pengandung juga lah. Ya, yeah, dapat anak. Ya, anak perempuan ke apa? Tak tahu. Mak, mana orang naik motor tu? Belakang. Tak ada ke belakang kan? Ada kampung tu. Oh, ni nak ambil benda? Ini Duf Turki. Dah buka. Duf Turki ni namanya. Ya, yeah, Duf Turki. Dia punya apa tu, plastik. Plastik keras tu, tapi kira dia bunyi lah, tang 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 tang. Duf Turki. Sejap. Eh, biarlah. Oh, lain habis. Janganlah, aku nak lagu Ashraf. Ni lagu ni, ada muzik Arab tu. Tak, mak kan nak muzik, mak nak apa. Lagu-lagu. Allah bismillah kami mulakan Oh kasidah burdah ni sedap
Yang ni tadi ni, tapi ada cuma ada ni je. Lan. Air ni je. Oh, kau pergi barang. Siapa makan benda ni tadi? Tak tahu. Tak makan, nak cik tidur. Kan? Ah, cik tidur. Bukan yang beli kontak. Abah tak makan langsung. Bukan yang beli kontak. Bukan yang beli kontak. Macam yang makan ni. Tua. Assalamualaikum. Ah, ada terjemah. Abang kata apa belajar bahasa Arab? Apa abang tak ada cakap apa? Tahu. Apa? Mana? Tengah nyanyi lagu macam ni. Itu ni terjemah. Apa terakhir ni? Ni terjemah. Berarti terjemah Melayu dah. Salamu alaika ya ya Rasulullah. Assalamu alaika habibi ya Nabi Allah. Salamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ada lain ni ni? Aku tak ada lain lagi. Mati tak boleh. Ha? Ada you mobile? Alhamdulillah 31. Allah. Payah tu. Abang tak nak ni, takut nanti kan sampai kat kamera dengan dah tinggal sikit power. Irfan Maki lah, Irfan Maki best waiting for the call. Line dah tadi. Nas'aluka ya man huwa Allah. Ha, dekat sekolah syik ada tak? Masih sekolah agama. Asmaul Husna. Masih sekolah agama kat apa Haji Dahil. Bawah tu pada orang. Lepas solat asar ni nyanyi. Nas'aluka ya man huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min. Ada tak sekolah Cik? Asmaul Husna. Izul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawiyul Ghaffarul Qaharul Azhar Fatah Alim. Irfan Maki, waiting for the call. Masalahnya tak ada line. Irfan Maki. Bila nak sampai kamera nak tolong. Mungkin ada kereta ni, dia daripada bawah situ ada perumahan tu abang. Mungkin. Ya Allah, motor ni dengan tak ada. Ada lah tu. Bukan dia kata. Tempat dia tahulah. Kalau dia boleh temu ke Haji Dahi, kalau kau tak terang hutang tu. Kau jangan lan. Situ lori banyak tu. Hey. Assalamualaikum. Abah, saya nak cakap dalam bahasa Arab, saya suka makan ayam. Saya suka ayam? Haa. Ana uhibba akla dajajah. Dajajah waruz. Waruz al-arabi al-makli. Ruz al-manli. Saya nak cakap dalam karangan lah. Bil haqiqah. Uhibba al-ta'am al-arabi. Tu Datuk KP, Datuk Timbalan tu kata, yang abang punya doa banyak pakai guna wa, perkataan wa. Habis dah banyak bendanya kena pakai wa lah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa ta'amana wa syarabana wa futurana wa jum'atana wa duha'ana. Kan benda tu semua ada. Makan kami, minum kami, sarapan kami, duha kami, jumaat kami. Dia tengok banyak wa. Dia belajar UAE dulu. Ambil undang. Apa yang ada dua teruslah. Dah dia maksudnya benda tu nak rangkum sekali, dia tak boleh tak ada perkataan lain. Itu je. Takkan kita nak ulang balik rabbana taqabbal minna du'ana. Wa taqabbal minna ulang balik benda yang sama. Mana kamera ni? Belum lagi dah. Kalau nampak lampu banyak-banyak dalam kemah.
Ah, itu maknanya dah log log tu. Lupa ambil gambar. Pun dah habis bateri nak ambil gambar pun. Tak apa. Pun apa ada je. Ha. Malam macam dia. Betul? Besok kita marah-marah dengan mak. Mak. Mak, mak, macam mana mak kalau mak nampak kereta warna kuning? Apa dia? Macam mana kalau mak nampak kereta warna kuning? Kereta kuning kat mana? Dekat depan mak. Tiba-tiba ada kereta kuning. Dia pandu kelahan. Buat Volkswagen. Tak, sekejap takkan ada. Kisah dulu. Volkswagen. Volkswagen kuning. Macam mana? Mak, abang, apa kisah pasal kereta kuning? Tu karak lah, highway. Ke jalan karak lama. Wah. Abang, kenapa dengan kereta kuning tu? Ya, dikatikan. Abang, dia tak payah cakap cerita. Dia, malam tadi tengok cerita hantu kacang. Kan katil ada dua. Netflix, aha. Tidur sampai ke pagi di satu katil. Ya Allah, punya penakut. Nah, apa? Penakut. Abang, cepatlah ceritalah pasal kereta. Tak payah. Ceritakanlah, nampak malam. Hey, malam ni ada tiga bilik tau. Bila tiga bilik, Asyik satu, Alan satu, abang dengan mak satu bilik. Tak ada. Tak ada. Asyik tak nak. Asyik, oh Asyik nak tidur dengan mak juga. Asyik dengan mak. Alan nak seorang. Haa, Alan nak seorang, abang pun seorang. Repek kat dalam tu, Alan. Tak mak. Hei. Mak, dia kena. Apa kata, hantarlah gambar gokil. Ada tidur dengan abang. Hantarlah gambar anu. Mak, Alan tidur dengan abang kan. Tak ada privacy. Kenapa? Abah tengok TV jerit-jerit. Tengok kereta pun boleh jerit. Kenapa nak bila jerit pula? Bila yang abang jerit? Ayah ada berapa? Katanya dua. Cah dengan Asyik. Bila ayah macam kongsi. Siapa kongsi? Asyik kencing atas kepala dia. Abah. Sebab tengok dalam review yang apa tu kan? Orang banyak bagi review positif. Tu yang berani ambil tu. Kalau tak juga. Berapa banyak? Dalam bukit.com dah dia tulis selesa apa semua. Banyak tak tadi dia je yang apa. Wallahu alam lah. Kita tak tahu. Yalah internet ni macam-macam orang boleh buat nama kan. Abang dia, adik dia, kakak dia, saudara dia. Semua puji je. Kan? Mana kita nak tahu. Dekat kita masuk. Tak cuba tak tahu. Macam yang macam Green Leaf kan. Ha, kita tahu dah bilik dia selesa apa semua okey ah. Aircon sejuk, mengigil. Sejuk, abah terpaksa pakai baju. Mula-mula pakai kain pengikat lah, sejuk kan lah. Tak boleh jadi ni, abah kena pakai jubah ni kata. Abah. Pakai jubah, tidur terus. Ha? Abah, apa cerita pasal kereta kuning tu? Kereta kuning tu dia... to be continued. Ha? To be continued. Cepatlah. Ha. To be continued. Ha, Bambino. Ma, boleh lah. Asyik ni bosan tau tak? Tak apalah, lu asyik sama. Sambunglah tidur. Cak, abang cepatlah cakap kereta kuning tu pasal apa? Tak, dia kereta kuning tu. Dia cerita dia terlalu panjang untuk diceritakan. Jadi kita kena tunggu nanti. Ceritakan je. Waktu kita makan steamboat, kita akan cerita. Cerita sekarang. Kenapa tak boleh cerita sekarang? Sebab tak sampai lagi di destinasi. Biar Asyik tanya abang pasal Island Tower. Ya, abang kata waktu Island Tower tu jatuh abang kat hospital. Dia cerita macam ni. Waktu Island Tower tu untuk bulan 12, 23. Waktu tu... arwah makcik abah tu di hospital sakit. Jadi hari-hari 3.5 jam sekali dia akan beritahu lah perkembangan terkini. Jumpa, lepas tu katanya ramai yang mati. Kemudian ada jumpa seorang tu bawa keluar mati, meninggal. Lepas tu yang seorang tu hidup. Lepas tu ada yang bayi tu dapat keluar. Bayi tu sekarang dah besar panjang lah. Umur dia dah 30 kot. Indonesia. Datang daripada Indonesia. Datang ada sekali lu tiba-tiba panggil. Anak apa kot? Anak majikan. Anak pengen apa? Apa orang gaji? Mak. Apa yang tiba-tiba? Okey. Mati ke atas. Dekat penthouse tu. Dia mati. Anak dia tu mati. Dia orang katalah betul ke tidak wallahualam lah, katanya ada nampak lembaga putih tolak bangunan tu. Sebab tu dia punya bentuk jatuh tu kan pelik kan. Macam apa? Maksiat pun banyak nak VIP. Memang atas penthouse dia orang kata banyak macam-macam. Memang ya. Sebab cara dia jatuh tu dia macam kena tolak kan.
dia jatuh slow. Nah, tak, dia jatuh tolak. Dia tengok di gambar tu kita perasa, eh, takkan bangunan jadi macam ni kan? Yelah, dia jatuh mengiring lah. Dia kalau pasal tanah ni, tanah basah apa, dia jatuh ke bawah. Dia macam rap kan, rup ke bawah kan? Ini tak, dia macam macam benda tol, macam kalau alam susun Lego, kan, tolak. Lego tu kan ke belakang kan? Macam tu lebih kurang lah. Dia jatuh sikit. Takkan jadi macam tu. Betul, orang kata, orang ada lah orang kata. Tapi benda ni tak, dia official lah. Benda tak resmi. Highland Tower tu tempat apa dulu? Tak, dia kondominium yang kaya orang kaya-kaya duduk situ. Anak VIP lah, apa semualah. Lepas tu dia orang ada atas, ada penthouse kat atas tu macam-macam lah. Katanya. Allah wa'alam lah. Orang dulu. Jadi, tak, setengah jam sekali. Setengah jam sekali dia yang kalau buka tu. Setengah jam sekali tahu cerita. Dia arwah ni meninggal 2 minggu lepas Highland Tower. Highland Tower tu berapa pun. Ya, itulah doktor tak boleh. Doktor tak boleh detect sakit itu. Macam-macam lah katanya apa? Sebab dia meninggal di rumah, bukan meninggal di hospital. Buat balik rumah tu, meninggal kat rumah. Doktor cakap dia tak ada harapan semua. Tak, doktor tak. Doktor cakap kami pun tak tahu sakit dia apa. Jadi bawalah apa ni, puan ni pergi berubat mana-mana ke, doktor ni cakap lah. Sebab kami detect, kami check semua okey. Okey dah, ajal dia nak buat macam mana. Dah bawa pergi, dah bawa pergi jumpa. Dah buat pergi jumpa Dr. Harundin semua dah dekat Dr. Syifa. Tapi tak ni juga, tak apa. Yelah dah ajal kan, benda ni ajal sebenarnya. Ini sebab je. Yang pasal kereta kuning tu? Pasal kereta kuning tu nanti kita masa makan steamboat kan kita cerita. Tapi asyik kalau hilang selera abah tak cakap, boleh cakap apalah. Yang salah abah. Tak apa. Kampung ke depan ya. Asyik kereta kuning tu abang tahu kisah ke? Yang kereta kuning tu yang bila kita jumpa ni, kita akan jumpa lampu dia selama lama. Maknanya ke bawah tu dia kampung. Yep. Jalan ke bawah. Yep. Jadi saya pun jaga juga baca orang asli. Yep, ada juga ada kuah jaga juga. Bila kita nak pergi kemari. Dia sama je macam jalan Pahang Tapah tu kan. Sama je. Cuma dia orang cara hidup dia orang ni memang tak boleh diubah dah. Dia orang memang suka yang apa kan. Memang macam tu lah. Ada sebahagian kecil je yang jenis yang belajar. Sampai U. Yang eh? Sebahagian kecil je orang sendiri yang belajar sampai U. Belajar jadi apa profesional apa semua ni kan. Cikgu sekolah. Tapi tak ramai. Ya, sebahagian kecil lah. Itu macam... Macam Ustaz Mus'ab Leh tu. Dia pegawai mahkamah syariah. Dia mualaf. Tapi dia belajar ambil diploma apa semua jadi pegawai mahkamah syariah. Pencen dah kot. Campur dekat Jelebu tu. Mana tak tahu. Lama hilang. Mus'ab leh Abdullah. Apa tu cerita Highland Tower yang cerita jadi movie? Itu paranormal kan? Dia orang paranormal pergi check, pergi naik situ. Dia kata buat betul-betul. Ha? Dia kata benda tu betul. Memanglah. Sekarang ni tak kira lah apa mana tempat pun. Kalau ditinggalkan lama, benda lain akan masuk. Macam kat rumah Keperjaya tu, super lah. Bila kanak maghrib. Dalam proses. Tak, masa itu hari adalah dia orang ni pergi tengok kan rumah tu kan. Ni lah si Jam Azmi Novi kan. Dia orang kan duduk dekat situ. Duduk dengan dekat Sumban. Dia orang pergi tengok rumah tu. Di Jam cerita dia pergi. Dia tu dekat-dekat nak maghrib lah. Dia pergi nak buka pintu. Pintu kunci. Dia dapat tolak pintu yang dalam tu. Dia terasa macam seram. Terasa macam ada orang kat dalam. Macam tu lah. Dia kurang lah. Habis bila nak bila? Wallahualam lah. Ha? Dah dijual lah tu. Dalam proses. Tak tahu macam mana tapi duit lawyer ambil lah. Ha apa? Ha? Villa Nabila. Villa Nabila? Oh itu yang Johor kan? Ha. Tu abang tengok sekejap eh, malas nak tengok cerita. Tahu lah benda tu. Ya,
Entah. Asyik. Asyik lah ni. Mana ada? Bosegen kuning lah, apalah. Makcik tanya pasal kereta kuning lah. Tidur dengan, tengok cerita dengan mak, cerita seram, tidur. Tak nak satu katil sebelah. Tapi kan gambar yang cucu muda, apa tu kan dia lah. Rasa mukanya tu macam bercahaya. Cucu muda mana? Yang ke-38. Cucu muda, apa ni, cicit Nabi 38 tu. Ha. Yang kata Maghribi kan. Ha. Memang handsome pun, abang tengok gambar dia. Bercahaya muka dia kan, ha, nampak bersih je muka dia. Dia buat video. Dia rupanya kalau minum pun macam tiga tekuk. Dia boleh sikit-sikit. Dia ikut, dia ikut sunnah lah. Dia bungunya pun sikit makanan dia 40 kali je. Memang dia memang betul-betul dia ikut lah sunnah tu. Dia kata, kenapa tu ni suka melarang pakai spek mata hitam kan? Rupanya bila dibuka mata dia cantik. Cantik mata dia bila dia pakai colak bawah tu. Betul lah. Diorang cakap lelaki tengok pada boy ni kan lelaki perempuan. Ya. Yeah. Jadi kita bayangkan kalau Nabi Yusuf dulu tu cantik. Macam mana kan? Belum lagi diorang cari Nabi Yusuf ada anak kan? Nabi Yusuf? Ada. Bayangkanlah kita nak cakap ada. Nabi Yusuf ni macam ada. Kan betul tak? Ada. Masalah kita berapa terakhir ke Muhammad juga betul tak? Yalah. Kan? Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia... Sebenarnya sudahnya bawa juga ke Tak. Itu dia Yahudi. Maksud dia Yahudi. Yahudi ya? Yahudi. Tak nampak ni. Tapi ada. Ada yang kata Bani Israel. Bani Israel. Dia Yahudi ni sebahagian. Dia. Yahudi ni sebahagian dari Bani Israel. Bahaya ni. Sekejap. Tu ada jalan lah. Tak apa. Ada pembelan lah. Jambatan depan. Jangan laju sangat. Mana jambatan? Jambatan tu. Tu. Bayangkanlah. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf tak berkait langsung. Berkait dia silsilah sambung dengan Nabi Ibrahim. Bani Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak kan. Lepas Nabi Ishak tu yang datang Bani Israel tu, Nabi Yaakob kan. Kita betul lah. Betul ni. Ni betul lah ni. Lepas tu Nabi Ismail tu, dia terus pergi pada Adnan. Adnan tu sampai pada Abdullah. Adnan lah kalau ikut silsilah dia. Datuk Nabi yang paling paling tua sekali yang diketahui silsilah dia Adnan. Dalam kitab Zaid tersebut. Lepas tu daripada Adnan ni sampai pada Nabi Ismail, sampai pada Nabi Ibrahim. So Ibrahim yang susukan bawa Muhammad dah. Jadi Nabi Ibrahim ni kan ialah jadi mana Nabi Ibrahim ni datuk kepada Nabi Muhammad dan Ishak yang pecah ke mana yang anak Yusuf pecah ni? Ishak Yaakob Yusuf. Bukan, Ishak tu datuk, Yaakob tu bapa, Yusuf tu anak. Lepas tu kan Yaakob ni kan ada 12 orang anak tu, nama Israel tu. 12 anak, daripada 12 anak ni lah datangnya 12 suku Bani Israel. Kan? Yang dia cerita Nabi Musa ketuk apa pukul tongkat tu keluar kan? Isna Asyara Aina, kan? Isna ta Asyara ta Aina. Dia daripada Bani Israel tu. Yang dia kata yang Yahudi tu. Salah satu daripada Katara aku benda dia sebut yang Melayu. Daripada begini, daripada anak-anak Nabi Yaakob ni, ada yang nama ni Yahuza ke apa ke, situlah datangnya Yahudi ni. Ya, macam tu. Lepas tu yang Keturah tu, rupanya Nabi Ibrahim ni ada 3 orang isteri. Isteri yang ketiga namanya Keturah. Daripada Keturah tu lah datangnya umat Melayu, Bani Jawi ni. Tapi benda tu kita dulu-dulu sekolah belajar apa, mana jumpa, mana ada benda tu. Baru-baru ni je. Maksud benda tu tak masyhur. Tak. Bila tak masyhur tu maknanya kalau ikut fakta ada khilaf lah. Maksudnya benda tu iya ke tidak ke, macam tu. Kalau yang macam benda Nabi Ismail, Nabi Ishak memang tak ada khilaf. Kan? Tak ada khilaf. Tak, masalahnya yang dia membawa yang susukan emas yang 38 ni. Lepas tu baru-baru ni dia pun cerita, dia pun tengok dekat Masjid Nabawi. Dekat mimbar tu nampak cahaya seperti cahaya. Cahaya seperti orang cahaya orang sedang berdiri ke ataupun duduk antara dua suku
Ya. Yeah. Wallahualam ya. Jadi dia orang kata, tapi sebenarnya dia orang kata Imam Mahdi tu dah ada dah. Bukan yang ni lah. Tapi wallahualam, tapi Imam Mahdi tu dia tidak akan ijtihad diri dia Imam Mahdi nah. Melainkan selepas berlakunya peristiwa di mana Raja Hijaz tu mangkat. Kemudian anak-anak dia berebut tahta. Raja Hijaz ni pula mana? Jadi Raja Hijaz ni sekarang ni lah Raja Salman. Raja Salman ni lah. Bunuh oleh anaknya sendiri. Ya, lepas tu lepas tu dia mati. Dia mati. Jadi tiga anak-anak ni berebut. Waktu tak, sekarang tak tahu berebut ke tak berebut sebab memang dah mati kan? Eh, Raja Salman ada lagi hidup ni. Ada lagi. Takkan dia cuba anak-anak dia nak bunuh dia tu? Itu mungkin yang tu lah anak dia yang Muhammad bin Salman tu lah agaknya. Pasal Muhammad bin Salman ni kalau ikut dari segi anak raja, dia bukan yang paling kanan. Ada lagi abang-abang dia. Nah, tapi sebab dia ni dah dijadikan Raja Salman tu putera mahkota. Jadi dia tak nak lah abang-abang dia tu jadi tu yang apa tu. Bayangkan kalau kita singgah Terengganu tadi, bayangkan lah. Memang lah. Sejak lepas tu kata dalam hadis tu waktu itulah nanti satu Jumaat tu Imam Mahdi ni akan akan ijtihad dia di tepi Hajar Aswad di Masjidil Haram dan dibai'ah oleh orang keliling orang situlah. Itu yang konon-kononnya daripada Negeri Sembilan tu datang nak duduk apa tu katanya nak menunggu bai'ah tu, tapi mana ada sebab Raja Salman tak mati lagi. Diperdaya. Oh, yang pergi ke umrah tu. Ya, diperdayakan oleh konon-kononnya apa Syah Firdaus ke apa ke nama dia punya apa kumpulan tu. Tu Jabatan Mufti sebenarnya ijtihad kumpulan ni membawa ajaran sesat. Tu je dia. Nasib baik ada kereta. Abang, siapa Raja Salman tu? Raja Salman tu Raja Saudi sekarang. Dia dah tua lah. Negara apa? Arab Saudi. Arab Saudi tu lah dalamnya ada Mekah dan Madinah. Al-Mekah. Sebenarnya Raja Saudi sekarang memang tahu. Dia kan? Salman tu tak nampak tak ni, tapi Muhammad bin Salman tu memang teruk lah. Tak lah, tengok lah dia pun. Kayu hidup dia pun barat, dia pun pakai dia pun. Marut. Kawan abang tu cerita Mak Saleh suka ke Dubai jadi pelancur kat sana. Apa ni? Itu Dubai. Dia Dubai tu tak bukan Saudi. Tapi nak ceritanya kawan abang yang abang cerita dulu kan tak? Abang cerita dia kawan abang seorang tu jadi engineer kapal terbang kan, aviation engineer kan. Dia pernah kerja dekat Arab lah, dekat Saudi, dekat Bahrain, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Oman kan. Jadi aviation engineer lah. Sebelum dia balik Asia offer dia balik ke Malaysia kan. Dia kata tiap hujung minggu ramai orang Saudi masuk ke Bahrain. Pasal kan daripada Saudi Bahrain kan ada jambatan macam jambatan Penang tu. Masuk ke Bahrain tiap hujung minggu banyak kereta Saudi masuk ke Bahrain kata. Kata dia cakap aku pelik je pasal apa dia pun pergi. Rupanya kat Bahrain ni banyak disco. So dia orang nak gembira-gembira nak yayak-yayak. Kat Saudi tak ada, dia orang pergi ke Bahrain. Depot nak masuk Bahrain tu mana ada? Mana ada visa-visa apa semua? Just apa je. Macam tunjuk dia punya apa je, pop masuk tak cocok pun tak ada. Tapi sebenarnya banyak yang Itu memang iyalah. Betul lah. Tu Dubai, Abu Dhabi memang ni. Video-video yang Arab makan melantak sampai tak apa kemuk-kemuk perut tu mewah tu dekat Dubai lah. Yang dia orang punya nasi Arab tu sampai apa dia kepala sekolah satu dengan kambing sekolah maksud makan bukan dia banyak mana pun bazi buang kan bazi. Dubai lah sampai kadang tak ada benda jadi bela-bela betul lah tandas emas lah. Bayangkan orang cat kereta colour emas kan. Kala emas. Dia orang cat emas betul kat kereta tu. Bayang. Kaya tak kaya mereka. Emas betul mereka cat. Sampai kat Dubai tadi satu tempat tu yang Porsche scratch sikit pun, rosak sikit pun dah tersadai. Betul lah tu. Tak nak pakai dah. Betul lah. Memang lah. Tinggal. Agak beli lain. Takut yang Fast and Furious boleh pula buat filem tu. Ya.
Betul kan? Lah. Ya, memang buat dan memang syuting kat Dubai. Macam tu bila. Ha, memang. Dia orang memang oi, apa ni kaya dia orang tu. Tu yang Cik Mah suka pergi Dubai tu. Rosmah. Ingat situ sewa hotel berapa? Ayo. Awak dengar. Tapi dia berkata ada satu perkampungan miskin tu. Mm-hmm. Banyak pekerja Bangladesh yang kerap kerja ke situ kan. Ya memang lah. Memang takutlah kondisi dia Dubai nampak mewah. Tapi ada satu kondisi tu. Ya. Cuma tak jaga majikan orang Bangladesh yang buat tapi tapi lah. Tapi jangan lupa orang Bangla, orang Bangla India Pakistan dekat Dubai tu, depa yang jadi businessman jual barang-barang dekat Dubai tu, orang Arab tak jadi penyaga-penyaga tu. Tapi pekerja depa yang buat. Iyalah yang buat kontrak-kontrak memang teruklah, buat kontrak buat bangunan pun semua teruk dia kerja kan. Betul. Tu Maya pun dekat Qatar pun buat stadium bola. Mati mati senyap, mati buat jatuh pun kan. Senyap macam tu je, hapah pun tak. Tu yang putih marah tu kata hak asasi kemanusiaan apa ni, hasil manusia lah apalah kan. Betul juga, ada tak betulnya tu. Ini ini perdana. Baik. 2.0 tu. Kan dia tak tahu lah. Dia boleh je nak pakai nombor 1 kalau dia nak naik auto. Dubai. Yang ingat tak dulu kita pergi umrah yang kita kita transit dekat apa? Dekat Abu Dhabi je kan? Apa tengok yang dia punya. Tahan kat kita jumpa. Eh tu dekat Madinah. Dia kena tahan nak lari tunjuk-tunjuk ni, lari abah. Oh. Mana jadi ni? Tak, bukan bermula tawar-menawar. Lepas tu tiba dia cakap apa tah. Oh, dia cakap apa? Lari. Tah dia cakap Arab lah. Dia apa tunjuk ni ni. Dia kata, lebih kurang macam ni lah. Kalau kalau kau sanggup tunjuk kau punya, kau sanggup ni 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 ni, aku bagi harga murah. Okay, lain macam ni suruh tunjuk anu pula. Boleh dapat harga murah. Songsang apa? Tapi abang rasa tu bukan Arab, bukan Arab Saudi tu, Arab-Arab luar tu, perangai tak senonoh. Saudi tu, tu dia yang jadi pegawai masjid tu, budak-budak muda tu. Nampak lah, bahan ke bawa jalan di masa. Pelan-pelan yang tengok dia punya ni. Ah, buka tinggi bok nampak. Sanggup tunjuk apa-apa? Ha? Sanggup tunjuk? Tak, dia kata yang abah ingatlah, kalau sanggup, sanggup tunjuk you punya benda, kita boleh kasih harga special murah. Eh, lain macamnya berada ni. Belah. Lepas tu dia nak kejar tu. Terus dia kawan dari seorang tu baik. Ha, yang kawan tu seorang tu bagi lepas kan? Ha. Dia pegang lah. Belum. Dia macam mula-mula dia cara lembut, lepas tu dia macam nak macam nak, nak nak apa, nak memaksa kita suruh beli barang dia, jubah dia tu. Oh, kejar. Banyak cakap anak dia yang kejar. Tak, dia mula-mula nak tawar menawar jubah tu. Jubah tu kan cantik kan. Tu je. Ah, tak payah. Sekarang jubah beli Haromain RM70 je. 70 ke 80 ke? Dia Haromain ni yang dia dah jadi macam macam mana eh, kalau brand, kalau jean tu Levi's, bukan datang Amerika, buat dekat Siam je. Ha, contohnya tu lebih kurang Haromain brand Saudi tapi buat daripada Vietnam. Oh, oh, RM80 sama dengan berapa? Sekarang RM100. RM80. Hmm. RM10. RM10. RM10 RM20. RM100. Ini lodging lah yang abang rasa. Ada RM1,000 simpang itu. Ada lodging ni. Ini dah lodging ni. RM1,000. RM1,000.
duit dia dah besar lah Alan. Dulu duit dia kecil, duit kita besar. Sekarang duit dia besar, duit kita kecil. Riat lah, riat. Aiskrim 3 layu. Rasa ada lagi gambar dia. Asyik dah pernah pergi muka. Asyik semua pergi ke Asia je. Tak pernah pergi. Asyik, asyik masa tu kecil, baby lagi. Macam mana asyik, nak bawa? Asyik seorang je lain. Apa, abang ni lahir kat Negeri Sembilan. Tak lah Kelantan. Asyik kat Perak. Tak apalah, Asyik yang cerdik kan? Dr. Asyik, ya? Yeah. Yes. Dr. Asyik. Asyik boleh? Asyik besok boleh dapat bisnes semua Perak? Boleh? Yayasan Perak apa semua. Mana ni? Tak ada kepala pukai lagi ni. Ada. Sikit gitu. Sian betul. Dia berpasang headset lamp. Dia pasang lampu. Dia signal tapi dia jaga headlamp. Haah. Motor lama ni kalau motor baru dia ada headlamp kan lah kan? Haah. Motor lama ni. Bagi orang nampak ya. Gitulah. Dua orang pula dia. Yang asli tadi pasangan yang tadi. Jauh tu. Dia kata mau balik kerja ke nak balik mana. Bunyilah jauh sempoi dia pakai. Kampung kan dia orang kampung asli Cameron kot. Kamera pun ada kapung asli. Kat mana ni kita ni? Oh, nasib baik divider kita nampak. JC dia. Tak tahu apa benda. JC dia. Ya ke? Dia boleh pecah kan. Kita tempik ke, tempik ke. Ya ke? Rajak lah jalan tu, anu, belanggar divider tu. Ah, agaknya. Tak nampak. Tak nampak. Yes. Dua-dua tersalah jalan ke apa? Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai tu. Arab riyal, riyal. Asyara riyal. Ishrin? Jalan naik taksi pergi Tanaim. Mak, abang unta tu tak larat angkat abang kan? Unta tak larat nak angkat abang. Ada ke mak abang yang unta? Ada kot. Tak ingat lupa. Ni jalan duduk dekat gua apa tu? Gua Hira. Amin ya Rab. Nak kerja ke dekat tempat. Amin ya Rab. Jangan. Amin ya Rab. Eh, kenapa yang salah bagi syarat pula. Okey. Amin ya Rab. Dapat. Umrah boleh pergi banyak kali kan? Umrah boleh pergi boleh banyak kali boleh pergi. Haji? Haji dia sekali semua hidup. Masa dia pun bukan dia sepanjang tahun, masa tertentu je. Gila. Lepas raya puasa sampai raya haji. Musim haji 2 bulan lebih. Masa kita pergi umrah tu apa berapa hari? Tu 14, 2 minggu. 2 minggu kan kat sana? Dekat Madinah 4, ada Madinah 4 hari, Mekah 8 hari. Lebih kurang lah. Sebab 2 hari lagi tu hari pergi balik. Hari yang yang kita singgah dekat Masjid Terapung Jeddah. Ambil gambar lah. Sehari tepi, je. Ni ada dekat dengan lonceng. Ini lonceng ni. Peliknya kenapa dia pun tak tak dia nampak lampu-lampu tu dah tak ada dah. Sebab tu dia jauh dah nampak dah lampu-lampu depa apa ni. Nak jaga divider ke. Sejuk dia
dan lain macam lah. Lodging ni tunggu ni Aziz tu nak buat macam kamera kan. Oh dulu kan bang. Hmm. Kanan ni dah kurang. Yelah dulu ceritanya tak, ha. Dua tanah-tanah. Ha. Buat pasang lampu waktu malam. Betul lah. Dah tak ada dah kat sini. Itulah. Kamera Highland. Tak, lodging ni lodging ni. Tak, dah tak ada dah dulu banyak. Itulah dulu banyak. Ya. Yang buat atau yang tanah-tanah. Ya. Yang lampu kan. Tak tahulah apa jadinya. Sepatutnya dah ada lampu ni, tak ada lampu. Tapi ini nampak kat kampung. Nak buat macam Cameron tu. Tanam sayur semua. Lepas tu buat macam pelancongan ni lah. Pelancongan Muslim di lodging ni. Habis berhenti almarhum ni berhenti habis lah. Ha? Tuan Guna Aziz. Tuan Guna Aziz nak jadikan lodging ni alternatif pada Cameron Highland. Maksudnya dia buat kebun-kebun semua tu, nanti buat pelancongan Muslim, ada hotel, ada apa semua yang Muslim punya oriented lah. Tapi lodging ni kawasan Pahang. Lodging Kelantan. Ah, Tuan Guna Aziz dah ada plan apa semua dah. Habis dia tak jadi MB lagi, habis lah. Tuh, zaman dia kan lama jadi MB. Tak, masa lepas dia almarhum ni tak jadi MB lagi 2013. Jauh lagi. Betul, bang. Habis lah. Lodging ni. Tak nampak ni 44 ni keluar. Ni kita apa tu? Oh, post bro. Belum pergi kot, tapi lodging ni lodging ni. Post bro. Okey. Jadi. Ah, ni alam. Ini dah mula dah kan? Haah. Ni post brook. Dia ada internet ke belum? Kalau ada internet kita dah tahu dah berapa jauh daripada ni. Tapi maknanya kat bawah tu dah tak ada dah tu bang sebenarnya. Ya. Bukan ada banyak kan? Ya. Tak ada lah. Rasanya klinik kesihatan Gua Musang. Dah dekat dah. Masih Gua Musang. Tak, yang dulu yang pasal kebekiman tu. Yelah yang, ke, yang kebun-kebun apa semua tu kan. Tanam strawberry apa semua tu. Yang lampu terang. Ha. Tak ada atas pembangunan tu. Kalau tidak tu bercahaya. Terang nampak ni gelap eh. Depa dah tak buat lagi ke? Kan sejak PKP kot dah tak ada kot. Mungkinlah. Endon balik semua kan. Mungkinlah. Dalam kepala Cik tu dia ingat Volkswagen kuning ke. Tak ada benda lain lah. Apa kita kuning tu apa? Yalah, ha, nampak. Tak ada dah. Iya. Sepatutnya sini banyak lampu. Betul. Sejak MPKP dah tak ada kat tu. Yeah. Apa tak sampai lagi. Betul lah. Kita pun rasa macam jauh lagi. Wahal macam dah dekat dah kan. Dekat dah ni dah rumah dah ni. Ya tu. Sebenarnya ada. Alah apa lah. Ada. Sampai berincang. Atas tu tak ada. Tak ada dah. Dulu kalau tepi kan banyak kan. Terang je semua kan. Tu dah nak maju dulu lah. Mana simpang ni? Sungai Belatu. Depan sikit. Tu ada peluang. Dia nak potong suka hati dia. Dia pun tak berani. Dia pun tak berani.
potong-potong. Abang macam tu je. Potong-potong sekali kau lah. Potong, ha. Potong-potong-potong. Ha. Di tempat dia. Dia tahu. Dia depan ni abang yang percaya. Depan ni, mana pandangan ni? Tu, tu ada nampak sikit-sikit tu kat atas. Tu? Tu nampak tu. Tu yang percayanya. Hmm. Tak ada lah lah. Banyaklah. Alah, apa jalan lah, mak. Tu, kiri sana. Logik. Ini mana sampai lagi? Tak, tu dah penuh dah. Tak sampai lagi. Tak, logik tu dulu. Tempat naik tu, tu dah ada dah. Yelah, betul lah. Betul lah. Ini dah rumah-rumah orang pun. Ini pun kira kurang ni lah. Ya, ya. Dia tak on lah tu tiap malam. Benar, benar. Memang ni, ha. Kurang. Kurang, betul. Dulu, dulu percaya kurang. Tempat ni. Kurang. Banyak dia punya kebun-kebun pun semua. Yang tu dulu tu tak ada rumah orang sangat. Buka-buka lampu tinggi kan? Yang. 2 tahun tak naik Cambridge. Dah lama tak naik Cambridge. Dah lama kan tak naik Cambridge. Okey. Oh. Abang je satu naik. Ni tak tahu dengan siapa. Ada kan kunjangkan kereta pula dengan apa tu? Eh. Tak ada kaitan eh. Habis abang naik Cambridge dengan siapa? Ha? Oh, ni pun dekat sampai ni. Abang pergi Cameron kan siapa abang? Dari simpang kan? Ya, pergi Cameron. PKP mana dia pergi? Ha, naik atas. Naik atas. Yelah, sepatu kat sini dah banyak tau. Terang-terang dah kiri kanan ni. Bawah lagi. Ha, taklah kalau di bawah tu sini. Ni macam gelap aja. Ni ya, bawahnya nampak macam macam. Itulah apa. Ada lah tapi tak banyak macam dulu. Dulu lampu bukan penuh. Macam macam tak berlampu. Maknanya tak ada tanam apa-apa lah. Kalau dia tanam mesti dibuka lampu dah time ni. Ni bawah ni. Ah, yang itu je lah. Bawah ni banyak kamera. Yelah tapi yang tu je buka lain tak ada. Banyak lah. Tu banyak. Siapa tak laku. Tak tahulah apa, apa silap dia. Banyak pekerjanya dah balik sana tak itu. Tak tahulah. Penyakit. Kan dia dibawa balik kan? Yelah. Betul lah. Masa PKP tu hari. Majikan dia pun sanggup ke bayar suntikan. Dia pun kena bayar suntikan vaksin. Hmm, dia kena bayar. Hmm. So, dia orang tak ada pilihan. Dia orang kena balik eh. Thailand-Thailand kan balik semua. Yang Abang Mi tu baru ni datang balik. Ah, rasa dekat dah sembang kamera ni. Tak jauh dah ni. Dekat pun no dah ni. Ah, Alan pun keluar asap dah. Dalam kena buka dulu lah. Ni. Simpang ni dekat ni, dekat ni. Tapi tak tahu kat mana. Dia masjid tu, lepas masjid sikit tu simpang kamera ni. Masjid Loji ni. Dia masjid tu. Abah. Woi. Kereta kuning tu apa? Taksi. Mana abang nak bakar bercerita? Mana? Dia depan ni. Macam mana? Bukan lampu rendah. Bukan lampu tinggi. Kan tak nampak sem, tak nampak itulah. Simpang. Ni jambatan tau. Ni jambatan. Ah, tu boleh divider. Divider. Maksud ni, ki, ki, ki. Buka lampu rendah. Sabarlah lampu kereta terlalu depan. Kita kena rendahkan. Biarlah dia mesti. Eh, kau ni. Jangan duduk sila, sila pergi dulu. Senang aku nampak jalan. Nampak hati lampu orang tengah buat. Ah, tu pun ada. Tak banyak. Tak banyak, tak banyak. Memang tak banyak. Memang tak banyak. Dia baru mula nak buka dulu. Penuh ni. Ya. Betul? Penuh ni, full. Ini sikit ni macam bau-bau nak start ni. Dia apa ni? Balik. Ya. Ya Allah, buka je lampu tinggi. Tak apa yang boleh buka lampu tinggi sebab dia divider. Oi, tangan dah sejuk dah. Tak buka lampu tinggi tu kena hold. Dulu kata bukit tu kabar penat-penat kan. Ya, betul. Ya, buka lampu tinggi kena hold lah. Tak ada. Cuma tarik je sekali. Tarik sekali tapi kalau diturunkan bawah tak boleh. Tak apalah. Divider dah pun. Okay, nanti saya kira simpang. Ok,
kiri Cameron Highland, Kapuraja. Ya, Abah. Abah pergi Cameron Highland selalunya dengan siapa? Ha? Dengan FB Abah. Ha? Abah pergi Cameron Highland tu dengan siapa? Ha? Lelaki ke perempuan? Madam Lisa. Ya ilaha illallah. Kenapa ada kereta macam ni? Entah. This hole lah dia ni. Tanya ni anak bantai ni. Dia sosek pun tu. Bang, abang pasang kamera ya? Apa ni? Saya ni nak tengok kereta belakang. I'm confused. Ya. Tutup je lah abang kamera tu. Abang tutup je. Tadi dia tak ada apa. Tadi tadi cari kau. Tu abah. Abah, kalau abah nak kita selamat, hidup selamat semua, abah tutup kamera. Ah, okey, tutup kamera. Dah tutup pun. Ya, ni keluar cari ni. Dalam mana nak silai abah. Okey. Nanti kalau abah sebab apa-apa cerita nak buat. Okey. Pun abah yang merah tu macam terus. Okey. Masih jual. Asyik dah lanyak handphone abah merah sampai tak ada bateri. Ada hati nak jual handphone abah. Yalah. Sunat pun tu. Apa tu tutup kamera? Tutup lah. Oh dah terasa dia punya. Dia punya dekat telinga ni. Tinggi. Ah, ya betul. Kalau dengan dulu-dulu okey lah. Jalan tu ni. Lu entah apa pun tu. Banyak. Kurang. Dulu banyak. Penuh. Ni penuh. Lama dah dia pensyarah dekat UTM ni lah. Ada 5 tahun. Dia doktor kan? PhD. Dia yang belajar marah lepas baru ke. Ada keto. PhD. Ini pun satu hal kau. Ini pahal pula. Ini tiba-tiba. Lepas tu pasang lah. Apa kon ke apa ke. Kalau orang sondol ke. Naya tau.